tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Dan mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya. Surat Al-Jin ayat 19. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu, setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin. Sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uyghur itu tidak.